kaki gue bisa nanya. Buruan, Jan. Meja 12 ya. Tahun ini mudik nggak? Capek ya. Wah. Murninya kebersamaan, murninya Marjan. Kangen kampung, Ini tuh buka. Kebersamaan, murninya Marjan. Lengkapung juga ya. Ini kan? Murninya kebersamaan, murninya Marjan. Hey, Yogi, ikut. Ntar aja deh. Satukan hati, segarkan hari. Dulu. Marjan, satukan hati, segarkan bulan suci. Marjan, satukan hati, segarkan Idul Fitri. Bisa menang nggak ya? Wes ngempir siang bolong. Yuk minum dulu. Marjan, satukan semangat, segarkan hari. Lihat piala buat kalian. Pantes dong. Anak-anak, buka dulu. Ih, bukan buat kakak. Marjan, satukan semangat, menangkan bulan suci. Ayo masuk.
Marjan, satukan semangat kemenangan Idul Fitri. Ayo mandiin sapi. Minum dulu, ayo. Segarnya Marjan, satukan semangat hari. Marjan, satukan semangat berbuka puasa. Ini caranya. Satukan semangat hari raya. Kalau main hati-hati, lihat dong, lihat tuh, lihat. Kembalikan semangat dengan segarnya Marjan. Iya, lain kali hati-hati. Dengan segarnya Marjan. Segarnya Marjan. Apa ya? Ini bukan mainan perempuan. Sabar ya. Manisnya Marjan. Kembalikan keceriaan. Ayo buka dulu. Manisnya Marjan, segarkan Ramadan. Kenapa dua? Ayo, masuk deh. Manisnya Marjan, manisnya kemenangan. Hei!
salam. Ayo, buka dulu. Manisnya Marja, bersihkan hati. Gak senang sama budaya kita. Minum yuk. Buat ayah ada kan. Saatnya Marjan, saatnya keceriaan. Manisnya Marjan, manisnya buka barengan. Waktunya Marjan, waktunya rayakan. Menunggu segarnya Marjan. Ambil, ambil. Ya, giginya. Tunggu akhir aja. Tunggu akhir atu. Yuk, minum dulu. Semua suka manisnya Marjan. Tuh Akira. Konnichiwa. Akira. Konnichiwa.
semua dengan mewahnya Marjan. Raksasa memberi bibit ke timun yang tumbuh jadi anak untuk ia ambil saat besar. Yuk minum dulu. Ini cerita manisnya Marjan. Maaf ya. Sudah satu bulan, Timun Mas dan Buto Ijo kejar-kejaran. Sampai semua orang terbiasa. Akhirnya Timun Mas mengeluarkan benda ajaib dari kantung yang diberikan ibunya. Yes. Yuk buka dulu. Ini waktunya kesegaran Marjan. Timun Mas dan Buto Ijo terus berkejaran. Padahal mau lebaran. Tunggu. Jangan lewat sini. Sampai Timun Mas harus keluarkan senjata pamungkas. Terasi. Tolong bantu. Tangkap. Akhirnya semua hidup damai selamanya. Inilah kisah Marjan merayakan kebaikan. Alkisah, Raja memilih Purbasari, si bungsu, untuk menggantikannya. Semua bersuka cita. Tiba-tiba, penyihir datang dipanggil Purbararang. Sang kakak yang kecewa. Ia dimanfaatkan penyihir yang mau rebut tahta. Purbararang diubah jadi jahat dan mengutuk wajah adiknya. Kutukan yang membuat semua orang memalingkan wajah. Purbasari harus pergi. Inilah awalnya. Marjan paling dinantikan. Di hutan, Purbasari tidak sendiri. Ia dikejutkan manusia kera yang terbuang, Lutung Kasarung. Purbasari sadar, kutukannya bawa kekuatan. Ia bisa kuasai hutan. Tapi saat saling melihat, sadarlah mereka terkena kutukan yang sama. Hanya ketulusan hati yang bisa kalahkan sihir jahat. Paling nikmat saat berbuka. Marjan. Kerajaan tak lagi sama. Purbasari dan Lutung Kasarung datang melawan penyihir jahat. Semua mereka bebaskan dari kutukan. Dengan bersatunya kebaikan, kekuatan jahat bisa dikalahkan. Kerajaan terbebas dan mengembalikan kebaikan hati Purbararang. Semua pun berbahagia.
paling meriah saat Lebaran. Marjan. Inilah singa barong yang perkasa dan kelana yang secepat kilat, pahlawan penjaga kedamaian. Tapi di antara mereka tidak ada kebersamaan sampai kekuatan jahat datang. Sendiri-sendiri, mereka tidak cukup cepat, tidak cukup kuat. Marjan, selalu ada harapan.